the doorways open up and see. Timnas Indonesia dan 9 negara lain kontestan Piala AFF 2020 diizinkan membawa 30 pemain ke ajang 2 tahunan tersebut. Banyaknya pemain yang dapat didaftarkan membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan membawa pemain keturunan ke Piala AFF 2020 yang digelar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 tersebut. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF awalnya meminta 10 negara kontestan Piala AFF 2020 untuk mendaftarkan 23 pemain. Namun karena pertimbangan pandemi COVID-19, AFF mengubah aturan dengan mengizinkan seluruh tim mendaftarkan 30 pemain. Alasan ditambahkannya jumlah pemain yang didaftarkan karena pandemi COVID-19 membuat kondisi fisik pemain tidak seprima biasanya. Kepastian AFF merevisi aturan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Quoc Tuan. Seperti yang sudah disinggung di atas, penambahan jumlah pemain membuat Sintayong bakal memanggil sederet pemain keturunan ke tubuh Timnas Indonesia. Sekedar informasi, sederet pemain keturunan telah menunjukkan niat membela skuad Garuda. Pemain keturunan yang menunjukkan niat pun bukan pemain sembarangan. Mereka ialah Kevin Dix yang bermain bersama FC Copenhagen di kasta teratas sepak bola Denmark, serta Sandy Walsh yang merumput di Liga Belgia bersama Cafe Michelin. So I stand up tall.